Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama saya KJR di channel KJR. Oke, nah jadi di video kali ini guys, gue akan menunjukkan sebuah event top up ya, bocoran event top up untuk besok ya guys ya, tanggal 17 Juli terbaru 2021. Oke, sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, aktifkan loncengnya, komen, serta share ke teman-teman kalian agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis. So langsungnya kita ke event top up, bocoran event top upnya guys, let's go. Nah ini info vulgar ya guys ya, resmi karena ini langsung dari Garena-nya. Jadi nah di sini ada McLaren Racing Skin Esport Car FF. Oke guys, jadi di sini ada ya, mantap gak tuh gambarnya ya guys ya. Aduh, skin mobilnya ya guys ya, mantap gak tuh. Nah di sini ada, berbeda dengan skin McLaren P1 Helios yang memiliki atap tertutup, McLaren Racing ini bakal memiliki tampilan atap terbuka. Walaupun begitu, skin McLaren Racing FF ini tetaplah keren, terlebih dengan adanya logo McLaren. Nah untuk bisa mendapatkan skin McLaren Racing FF ini sobat boya, bisa mendapatkannya sebagai bonus top up dengan melakukan top up minimal 140 diamond. Waduh, mantap gak tuh guys, dengan 140 diamond kalian top up ya guys ya, bisa mendapatkan skin mobilnya. Waduh, mantap gak tuh guys, ini event top up, wah paling mantap gak tuh guys, auto top up gitu kan. Waduh, mantap gak tuh. Perlu diingat, event untuk mendapatkan skin McLaren Racing Free Fire ini akan terbatas. Event bonus top up skin McLaren Racing FF akan dirilis tanggal 17 Juli ya guys ya. Nah, yaitu besok. Oke. Nah, jadi besok ya guys ya, event top up-nya dimulai ya guys ya. Jadi persiapkanlah ya guys ya, uang kalian untuk bisa mendapatkan 140 diamond dan skin mobil McLaren. Oke, kita ke bocoran selanjutnya ya guys ya. Ini ada skin Mini Uzi Lethal Finstud ya guys ya, Free Fire. Nah ini ada ya, Mini Uzi secara resmi hadir ke Free Fire dan bisa digunakan pemain sebagai senjata pada update Free Fire Juni kemarin. Setelah satu bulan, akhirnya senjata ini memiliki gun skin pertamanya. Nah jadi ini ya, Mini Uzi ya bakal hadir ya guys ya, dengan yang memiliki harga 40 diamond di setiap token gun. Waduh, mantap gak tuh guys, skin senjata berharga 40 diamond. Waduh, murah gitu kan, auto beli gitu kan ya guys ya. Selain McLaren yang murah gitu kan, ini juga skin senjata murah gitu kan. Wah, lumayan gak tuh buat koleksi ya guys ya. Nah jadi itu dia ya guys ya, bocoran-bocoran event top up ya guys ya, di Free Fire untuk besok ya guys ya, terbaru bulan Juli 2021. Oke, sampai di sini saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.